orang yang tidak beragama. Dan di sini dia kata ya ayuhan nas. Dan dalam surah An-Nisa ya ayuhan nas. Itu ada makna dia. Allah tak main sebut-sebut je. Bila dia nak sebut ya ayyuhallazina amanu, dia sebut ya ayyuhallazina amanu. Bila dia nak sebut ya ayuhan nas, dia sebut ya ayuhan nas. Okey, saya punya konsep begini. Saya kata saya kaji-kaji dalam perisytiharan pertama yang dikatakan sebagai First Human Right Declaration of Human Right, iaitu khutbah Hadubeda Rasulullah firman Rasulullah bersabda antara lain maksudnya semua Islam kita adalah saudara di atas kesekatan iman dengan yang bukan Islam kita adalah setara di segi kemanusiaan. Okey, oleh kerana itu konsepnya kita kena lihat Islam itu pada asalnya begini. Okey. Lepas surah Fatir. Allah menyebutkan dalam ayat tersebut bahawa dia telah mewariskan kitab di kalangan hamba-Mu yang terpilih. Wa minhum zalimun li nafsihi. Yang zalim terhadap diri dia. Wa minhum muqtasid, yang pertengahan, dan yang ke berikutnya adalah sabiqum bil khairat biiznillah, yang berbuat baik dengan izin Allah. Semua mereka ini adalah beriman Islam masuk syurga. Tapi ada perkataan zalim kat situ. Zalim ini dalam konteks yang mengatakan bahawa dia perlu bekerjasama dengan orang yang muqtasid, pertengahan amalnya, dan yang bil khair. Kemudian bila umat manusia dah ramai, masa itu dah ada agama-agama yang seleweng, tidak ada berdasarkan pada kitab, pada Nabi. Yang mendominasi hubungan Islam, sesama Islam, tidak menghalang umat Islam berbaik dengan orang bukan Islam. Jadi oleh itu kalau kita tengok dalam konteks ayat ini, dia mengatakan bahawa nilai keinsanan, nilai insannya berdasarkan persetaraan hak asasi sedunia yang diisytiharkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa model ini, naluri kemanusiaan ini pada dasarnya adalah urus tadbir kehidupan yang baik. Urus tadbir. Urus tadbir, tadbir urus. Dulu boleh pakai. Tadbir, urus, bila kita lihat tempoh pengurusan dan pentadbiran itu panjang. Kita kata urus tadbir bila pendek. Kita benda yang berkaitan 6 bulan, setahun, kita sebut urus tadbir. Kalau panjang 4 tahun, 3 tahun, dia panggil tadbir urus. Kemudian, kat mana kita letak perkataan urus tu? Kat mana makna dia length of dia punya pengurusan. Kemudian, tukar memerlukan dunia, mengasaskan pegangan kepercayaan masing-masing. Termasuk tak ada agama pun satu kepercayaan. Saya melihat bahawa dalam konteks naluri kemanusiaan, dia tak ada agama pun, dia itulah kepercayaan dia. Dia percaya tidak ada Tuhan. Dia percaya. Dan kalau nilai keinsanan berdasarkan iman dan kemanusiaan, kita nak panggil khilafah. Tapi uruslah ibadah sebab dia tauhid. So tak ada beza kalau kita tengok ni. Dan ini sama. Kerana ada apa? Sebagaimana dekat dia, dekat mana dia berusaha untuk mendekatkan diri dia, pengurusan dia, pentadbiran dia dengan rahmatan lil alamin. Okey, kalau kita kata kan, kita kata kegembiraan ni sebagai satu ukuran kejayaan. Hari ini dunia telah mengadakan happiness, world happiness index. Paras ukur kegembiraan, kebahagiaan sedunia. Finland nombor satu. Dah 4 tahun untuk nombor satu. Malaysia nombor 80 eh. Dua, Denmark. Tiga, Iceland. Empat, Sweden. Kelima, apa ni, Sweden dah sebut. Kita nombor berapa? Kenapa? Kenapa urus kami lebih mendekati menerima rahmat Tuhan? Okey, kita lihat. Saya nak menceritakan isu ini adalah isu yang boleh kita dapat. Kita ada negara nama dia Holland, Belanda.
100% tanah buminya di bawah garis, di bawah aras paras laut. Tak pernah dengar sejak hampir 100 tahun dulu dia mengalami banjir. Kenapa? Dan dia belajar ilmu yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah rahmatkan siapa yang dapat ilmu tu. Dia buat yang betul. Rasuah tak ada, penipuan tak ada, potong tadi orang lain semua tak ada. Benda tu jadi rahmat. Jadi kita kena lihat benda ni dalam konteks yang dua-dua. Kalau orang bukan Islam boleh dapat kegembiraan, ke happiness yang sedemikian rupa, kita tak dapat, tu something wrong with us. Jadi kita nak bawa benda-benda yang sebagai wakil rakyat, saya sudah bawa benda yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yang kita tengok macam simple je, dia jual ikan, jual goreng pisang, tapi bertahun-tahun hidup dia begitu, mungkin tak ada berkat. Dan dia ceroboh tanah rakyat. Tanah tu patut bayar cukai, tak bayar cukai. Berapa banyak dia tak bayar cukai, tanah tu tanah milik pemaju ke milik orang, dia pakai, orang takut nak minta ke, dia ada dia punya bonser ke, dah dia ambil hak orang. Hak apa? Hak rakyat menerima cukai untuk tanah sebesar tu. Walaupun mungkin RM20, mungkin RM30 setahun, tapi duit juga. Jadi kita nak benda ni dipahami dengan baik, kerana saya ingin menjelaskan bahawa biasanya kalau tuan-tuan mendengar kuliah tentang makasih syariah, tuan-tuan akan mendengar tentang 5 perkara daruriyat yang perlu dikawal, dan 3 peringkat aulawiyat untuk mengawal perkara tersebut. Saya ada pendekatan lain daripada itu, penambahan lagi yang saya mulakan sebagai objektif besar. Maqasid syariah bermakna objektif syariah. Maqasid syariah bermakna apakah tujuan Tuhan, niat hasrat kehendak Allah mensyariatkan satu hukum. Jadi syariah Islamiah bertujuan untuk memenuhi maslahah seluruh manusia. Maslahah. Dia punya plural masalih. Ingat tu. Maslahah, ini perkataan yang sangat penting. Maslahah. Okey. Ada 3 himpunan kelompok objektif besar. 3 objektif kumpulan objektif besar. Satu objektif-objektif yang dikumpulkan, bila dia berkumpul, dia merupakan himpunan objektif yang menyeluruh, overall, yang inklusif, yang merangkumi semua benda-benda yang boleh membawa kepada satu kekuatan. Okey. Kedua, himpunan kedua adalah, ini disebut oleh ulama dulu dalam isu berkaitan dengan politik, dengan ekonomi, kenegaraan, yang saya katakan prinsip nilai. Dia prinsip dan dia menjadikan nilai kita dalam hak asasi manusia, dan ketiganya daruriyat yang 5 dalam tingkat keutamaan. Cara kita tengok kita kena tengok ini. Kumpulan pertama ni dia ada 4 al-maslahah. Maslahah ni maknanya perkara yang kita buat bertujuan untuk menjaga objektif syariah. Al-falah. Al-falah inti patinya kejayaan, macam an-najah. Tapi kebezaan antara an-najah dan al-falah ni, al-falah ni adalah dia melahirkan kegembiraan. Dan dengan itu gabung semua ni, kalau kita tahu kita ni maslahah minded. Benda tak ada masalah kita tak nak buat. Benda masalah tak masalah tu maknanya dia mafsadah. Kita mengurangkan mafsadah maknanya kita membina masalah. Kita mengurangkan mafsadah maknanya kita berusaha meningkatkan masalah. Konsep ini sangat penting. Jadi maknanya kita ni masalah oriented people. Jadi bu, datang raya ramah. Ramah datang. Itu bulatan pertama. Kita kena terapkan dalam pemikiran kita. Kita mesti menjadi masalah oriented people. Al-falah, dia kata ayat solah al-falah kita faham. An-najah itu kebahagiaan dunia akhirat, dia adalah continuity, penyambungan, penerusan, dan ar-rahmah. Okay. Dan 4-4 ini kalau dimantapkan, Al-Quran mengatakan itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Anbiya. Satu surah yang cukup mukjizat. Banyak mukjizat dalam tu. Dan dia adalah yang merangkumi.
proses nak melahirkan rahmatan lil alamin ini mengambil masa seramai 313 rasul, satu riwayat lain 315 rasul dan 224,000 para nabi. Proses nak melahirkan rahmatan lil alamin ini mengambil masa tak tahu apa sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud soleh, seramai 313 atau 315 rasul, hadis sahih, dan dibantu oleh nabi-nabi yang bilang 124,000. Perbezaannya rasul dapat wahyu, nabi dapat wahyu. Rasul ada syariat, nabi bantu umat untuk mantapkan penghayatan syariat rasul yang sebelum dia ataupun rasul yang sezaman dengan dia ataupun rasul yang terakhir sebelum dia dilantik menjadi nabi. Maknanya dunia ni tuan-tuan hidup rancak dengan turunnya rahmat kerana akhlak rasul, kehidupan rasul, contoh teladan rasul, ucapan rasul, bersahabat dengan rasul, dengan nabi, rahmat. Tapi oleh kerana rasul-rasul dulu kecil-kecil komuniti dia rahmat dia dalam konteks kecil lah. Tapi bila Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi nabi dan rasul, dia adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dia menjadi himpunan semua rahmat-rahmat tu sejak Nabi Adam sampai ke Nabi Isa tu. Rahmat dia tu dia menjadi penutup kepada rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, iaitu rahmatan lil alamin. Dan itu hanya satu bahagian daripada 100 bahagian rahmat yang diciptakan oleh Allah SWT. Itu panjang, tak apa, saya tak nak pergi. Okey, jadi kita letak kat situ. Yang bulat tani kena ingat mindset kita nak bina masalah al-falah al-najah al-rahmah ni, maknanya kita menghayati perjuangan para rasul, para nabi, hingga penutup pada rahmah yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul itu adalah Rasulullah SAW. Ayat dalam surah Al-Anbiya tu menyebut 15 orang rasul, nama-nama disebut, Nabi Muhammad tak disebut, tapi disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmah, engkau. Jadi kita tengok, kita buat masalah ke, falah mengejar najah ke, mengejar rahmah ke, dalam konteks perjuangan para ambiak hingga Nabi Muhammad. Ini saya nak bina kita punya minda makasih. Dan barulah kita berdepan dengan isu ni. Isu kebebasan, kita tak takut kerajaan. Kena ada mindset tak takut kerajaan. Saya kerajaan, saya tak takut kerajaan. Kena mindset. Once kita takut kerajaan, kita tak ada kebebasan. Kerajaan itu ada siapa? Ada siapa kita? Kita yang melantik dia. Kena ada keadilan, kesamarataan, memudahkan taisir, ada tahzib al-fard ataupun tazkiratun nafs, ada wasati. Ini konsep-konsep panjang besar. Tapi cuba faham bahawa inilah konsep-konsep yang kita tak apa-apa nak faham. Tak payah nak menghayati. Kalau kita hayati, dia akan menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Perjuangan. Okey, itu kedua. Apa ? Saya ringkaskan. Dan dia dalam. Dia dalam ? Waktul amin, waktu yang objektif masalah, kebebasan, keadilan, kesamarataan, memudahkan penghayatan, perubahan, taisir tahzib al-kaf, al-fard, dan wasitiah kesederhanaan. Dan barulah kita implement darurat, kumpulan ketiga punya objektif darurat yang lima dan tingkat keutamaan. Okey. Kalau tanya mana saya dapat, ada lah di pinjangan ini. Kalau macam Jasir Auda, bapa orang pemikir yang baru, makasih ni tuan-tuan, jangan terkejut kalau yang ada buku menceritakan paling kurang Dr. Yusuf Kadawi katakan penjagaan lima darurat iaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta ini dimulakan oleh Imam Syafi'i, kemudian disusun elok 150 tahun selepas itu oleh Imam Ghazali, dan 200 tahun selepas itu oleh Syatibi. Yang dapat nama macam orang, tapi ada Yusuf Kadawi kata sebenarnya
apa yang dikatakan Hifzul, Hifzul Din, Hifzul Nafs, Hifzul Akal, keturunan dan harta ni tak cukup. Dia mesti ada kebebasan, penjagaan di sisi pendidikan, kebajikan dan hak asasi manusia. Yusuf Karbi ada 8. Ada Jasir, satu pemikir Islam yang lain mengatakan tak kurang dari 80. Jadi saya buat, saya kata kalau buat itu susah, saya kumpulkan semua. Saya kata begini, kita anggap dia sebagai keutamaan kepada 5 daruriyat, daruriyatul khamsah, dan 3 keutamaan. Eh, nanti itu kita tak. Okey, boleh. Ini bukan ajaran sesat. Ini pendekatannya. Dah itu kita buat, kata-kata kita nak kaitkan politik. Politik ramai orang mencancang dalam pandangan, tapi senang bagi saya, saya dah terlibat dalam dakwah, dalam memimpin NGO 10 tahun, saya memimpin NGO, saya masuk penjara ISA, ditahan macam-macam, tak apa, saya redha. Saya lihat puisi saya itu aja, puisi politik rahmah. Itu perasaan saya tentang apa kaitan dengan dakwah biasa dan dakwah melalui politik. Perbezaannya saya lalui apabila Selangor menang 2008, semalam saya kempen dihalau. Dia kempen nak pergi rumah orang tu, dia sakit, acik tu dihalau. Pandang saya pun tak nak. Besok dah menang, saya datang ketuk, masuk masuk tuan, masuk tuan. Saya doa, doa kat dia, menangis dia macam baby. Kenapa semalam saya masuk sebagai orang tak ada apa-apa, hari ni saya masuk sebagai pemerintah. Itu dia faham. Jadi nampak kita boleh amal makruf buat dakwah, cara melalak buat macam mana pun buatlah, tapi bila kita ada kuasa, ada kelebihan kita buat. Jadi saya gunakan masa saya setiap kali dalam Dewan Negeri Selangor untuk membawa usul, berbahas. Kalau tengok handset saya di Ulu di Selangor, mungkin handset saya kedua ataupun yang pertama paling tebal. Usul paling banyak dikemukakan adalah oleh Ulu Kelang. Ada satu hari saya bentangkan 8 usul. Sampai bila bentang tu dipanggil lama, saya menyesal kerana banyak sangat bawa usul. Sebab ada benda terabai. Contohnya, simple, di Selangor ada 128 JLC. 128 JLC. JLC itu ada beranak 5 government link organisasi, company, syarikat kaitan berkaitan dengan 1, 2, 3 yang dia ni duduk sini, eksekutif, chairman, presiden, eksekutif, 5 peringkat, gaji dia sebulan RM515,000. Mana sebab tak orang kerja itu? Kita buat usul, kita bincang, bahas. Ada adun yang masih lagi berkhidmat dekat Selangor, BN, tak apa, dia nama dia sekian, kita bagi nama, sebab dia sapu tanah. Semua tanah kita sapu dan betul. Dia di-charge, kita buat benda tu. Jadi benda ni bukan masalah dendam ke, bukan tak. Kita nak betulkan benda ni tak betul. Yang dulu kita kata benda ni benda-benda begini, orang kata ini politik. Kita buat kat dewan, dia boleh saman. Saya kena saman 1 juta. Sebab saya dikatakan tahun-tahun saya dewan adun, saya disaman 1 juta. Diminta maaf, diminta dikenakan saman 1 juta. Saya lawan, saya kalah. Saya kena bayar 331,000. Mana yang dapat 331,000. Saya appeal, menang. Saya adalah seorang adun yang ada maruah. Saya tak bawa isu tu ke dalam hayat ramai. Saya seorang pergi dengan isteri saya. Saya tak nak, sebab jabatan tu jabatan kerajaan. Jabatan kerajaan saya, saman saya. Jabatan yang saya luluskan bajet bersama-sama rakan-rakan lain, diluluskan, disaman saya, tak buat jabatan agensi. Jadi benda-benda tu saya lihat satu dakwah yang sangat penting. Dan maknanya kita kena lihat bahawa apa yang kita buat mesti menempati objektif dakwah dan markas syariah. Dan penglibatan politik hendaklah mampu memaksimumkan maslahah kepada manusia dan dunia, sekaligus meminimumkan mafsadah kepada masyarakat dan negara. Berkembang segarnya masalah adalah apabila manusia dan keadaan sekelilingnya cenderung
mudah untuk melakukan ma'ruf. Okey, simpel eh. Jadi apa kita nak buat? Saya ingin mencadangkan fikir ini, model ini dalam kehidupan kita. Kalau kata rahmat, Rasulullah punya akhlak banyak. Ada 300 lebih hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak Nabi, tingkah laku dia, seruan dia untuk kita menjadi sumber rahmat. Kita jadi sumber rahmat pada keluarga kita, anak-anak kita, suami isteri kita, masyarakat kita, jadi sumber rahmat. Dan lagi ada pengaruh kita, lagi besar peluang kita untuk menjadi itu. Ini perasaan saya. Saya pernah jadi da'i biasa, memimpin NGO, memberi kebajikan. Berbeza dengan menjadi wakil rakyat yang ada saya peruntukkan. Peruntukkan saya hampir 1 juta. Saya boleh bagi bantuan sana, boleh bagi bantuan sini. Memudahkan kehidupan dia. Ada seorang tu, anak dia dah tuk lah, dah besar kepala. Kepala besar. Umur 2 tahun. Dia tidak ada kemudahan kecuali ada dia punya wheelchair yang special ni. Harga 7,000. Saya ada buat checkbook ya. Saya send 7,000 lebih. On the spot dia dapat. Walaupun tak digalakkan. Aduh ni tak digalakkan beli pakai check dia dulu. Dia ada peruntukan nak apply. Kalau nak apply tu sakit 2 bulan nak terima. Saya ban peraturan tapi saya telus semuanya telus. Kita buat. Jadi ini ada perkara yang kita boleh lakukan. Institusi eh. Jadi cuba fikirkan begini. Saya mencadangkan kalau kita fikir maqasid syariah yang ada 5, lepas tu dia punya prioriti itu mesti daruriyat, hajiat, tahsiniat. Letih. Itu biar ulama buat lah. Ulama buat dia perangkat tinggi-tinggi punya keputusan yang berkaitan dengan kerja kita kat pejabat, kerja kita kat kilang, kerja kita dekat masyarakat, kerja kita dalam NGO yang boleh melahirkan keputusan kita ni tepat kerana hasilnya dah masalah. Kerja kita ni tepat kerana hasilnya dia menantijakan rahmat, kasih sayang. Kerja kita ni okey sebab dia menegakkan keadilan, dia memberi kesamarataan. Itu yang kita nak capai. Tak susah. 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 Saya tak berapa gemar kalau kita baca maqasid syariah ni benar tu kita tak. Kita immediately kita dengar, ini kerja ulama. Mama. Cakap pasal nak buat ijtihad itu ijtihad ini memang kerja ulama. Kita ada qualification. Tapi kalau kata sebagai pemimpin buruh, pemimpin pekerja, petani, kita ada kumpulan ni peniaga kecil yang perlu dibangunkan ekonominya. Macam nak buat? We have got to be maslahah minded. Masalah oriented. Jadi kita begini, saya menyatakan kita ada satu model nak pandang politik, nak ekonomi rahmah boleh, membangun keluarga rahmah boleh, pendidikan rahmah, membina sekolah rahmah semua boleh lah. Konsep dia begini, satu sekali sumber rahmah yang pertama sekali adalah kita tak jadi sumber dan punca masalah. We are not the cause of the trouble. We are not the source of the problem. Jadi kita kena elakkan diri kita daripada menjadi masalah. Okey, kita ada kerja gotong royong. Sebab ada denggi. Alah, itu denggi. Diorang punya kerja lah. Diorang yang jaga tak gotong. Aku tak pergi, tak apalah. Aku rumah aku selesai. That is the source of the problem. You feel, kalau kita rasa kan, tak perlu, tak ada masalah dalam denggi. Ada masalah demam lagi? Tak ada. Selangor memang teruk lah. Jadi saya banner tu, saya banner macam nak bersihkan idea dia. Tempat saya okey, tak ada apa, saya bersih lah. Tak nak hantar gotong royong. Bila gotong royong tak disertai dia, orang mulalah berkata-kata tak puas hati kan. Jadi dia source of the problem. Okey, dah tu kita dah bebaskan diri kita daripada tidak menjadi sumber ataupun punca masalah. Kita mesti benda kedua. Kedua tu adalah kita menjadi cuba membantu menyelesaikan masalah. Itu nombor tahap tiga. Kita dah boleh settle dia punya keperluan asas. Dia punya need. Need dia apa. Lepas tu kita cantik lagi.
cantik lagi, kita boleh bantu nak capai dia punya idaman. Yang paling tinggi sekali, dia gembira lah, happy lah, hidup penuh kegembiraan, tak ada, tak ada musuh lah. Dia punya ahli syurga yang simple, ahli syurga yang paling simple lah, ahli syurga yang setiap malam tidur tak ada bengkak hati dia, tak ada sakit hati dia, tak ada dengki hati dia, tak ada jiran dia ke, kawan dia ke, isteri dia, suami dia, siapa-siapa lah hidup dunia. Ha, itu ahli syurga yang paling simple. Bunyi simple lah, tapi hadis Nabi SAW menceritakan bahawa seorang, ketika Rasulullah lepas sembahyang, duduk-duduk di masjid, ada orang datang sembahyang, Rasulullah kata dia ahli syurga. Ada sahabat nak tahu, pergi panjang ceritanya, pergi lelaki-lelaki biasa je sembahyang tahajud, dia kurang mungkin 2-3 rakaat je, puasa tak rajin, tak puasa pun siang tu, yang memantau dia tu puasa tak hari. Lepas tu simple lah, simple hidup. Dia kata, aku dengar Rasulullah kata kau ahli syurga, apa kau buat? Dia kata gitu. Dia kata, aku tidak pernah tidur dalam keadaan menyimpan perasaan tak senang pada makhluk Allah. Oh, hebat. Okey, itu dah bahagialah tu. Jadi kita terjemahkan kepada dia punya hari ini, ya. Katalah kita kata, tajuk saya diminta saya bagi itulah ahli politik ataupun politik rahmah ataupun politik ketika bersiasah. Kita ada tahap satu, tahap satu yang bawah tu sekali, tidak menjadi sumber atau penyebab masalah. Okey, kita selesai tu, kita naik tahap dua, berusaha menyelesaikan masalah hidup rakyat. Lepas tu memenuhi tahap ketiga, memenuhi keperluan hidup rakyat, needs. Lepas tu pergi wants, untuk akhirnya yang tinggi, ya. Okey, kita bagi makna. Ambil tak kerja. Buka muka surat yang ada situ, muka surat 6. Ini adalah tahap yang paling basic, talib paling bawah. Selepas ini kita jatuh ke tahap zalim. Kerana Allah melarang kita membuat zalim, membuat fasad. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah melarang kita buat zalim. La yuhibbul zalimun, la yuhibbul zalimun, Allah tidak kasih pada orang itu, orang yang zalim. Dan Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Tahap ini bersempadan dengan tahap perkara yang dilarang. Kalau kita adalah ahli politik, wakil rakyat, pemimpin, NGO, ketua keluarga dan sebagainya, kita tidak langsung boleh, kalau ahli politik, terfikir nak menjetuskan masalah. Ini problem. Ahli politik suka kontribusi sebab dia suka ambil. Dia tak ingat, dia ingat dibuat biasa, itu dosa besar. Saya anggap dosa besar. Sebab Allah kata, sebab ayat-ayat yang dalam Quran ini semua dosa besar kalau dilakukan. Kedua, kita pergi tahap kedua. Tahap kedua, tahap kedua, sifat ramah ini berusaha menyelesaikan masalah rakyat. Ahli politik, terutama wakil rakyat yang mendapat jawatan tersebut hasil dari undi yang diberi oleh rakyat melalui pilihan raya, jika mereka tidak cuba berusaha untuk membantu rakyat, bermakna mereka tidak membawa rahmat kepada rakyat. Jadi dalam slide saya kata, tahap kedua, sifat ramah ialah berusaha menyelesaikan masalah rakyat. Kena ingat, ahli politik, terutama wakil rakyat yang mendapat jawatan tersebut daripada undi rakyat melalui pilihan raya, kalau tak berusaha untuk membawa rakyat kepada rahmat, dia melakukan tindakan yang tidak memberi rahmat kepada rakyat. Dia dipanggil yang dihormat, yang berhormat, yang berhormat. Entah macam mana, yang berhormat ni sampai ke kampung. Dia yang berhormat ni pakai dekat dewan je. Masa sidang berjalan, panggil yang berhormat. Kalau tidak, panggil sehari sungai. Tuan Haji, panggil apa? Tuan Haji tak adil kan? Kita panggil Tuan Solat, Tuan Zakat. Kalau fair. Jadi, kat negara kita, sampai ke pucuk rantau pakai yang berhormat tu. Dia pun rasa penuh, tak panggil berhormat, rasa tersinggung. Dah biasa panggil YB. Tak boleh. Kalau di England ni, Your Excellency tu dia pakai hanya dekat dewan, dekat sidang. Sebab apa?
Sebab dia bercakap bagi pihak rakyat. Dia bercakap dengan betul. Dia tak bohong. Satu dia berhormat. Untuk tu, kalau kat luar tu bukan dia boleh, tapi dia tak diletakkan ke tahap tak bercakap bohong. Alright. Okay, kita pergi tahap ketiga. Sebab ramah adalah untuk memenuhi keperluan hidup. Okay, ini saya nak bacakan. Dalam kitab kerja saya yang berbunyi, tahap ketiga sifat ramah ini adalah untuk memenuhi keperluan hidup. Keperluan termasuk makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, tidak ada selain daripada empat perkara ini. Okey. Katalah satu keluarga dekat Perlis ni. Dekat Kota Keran. Kota Keran tahu? Itu kan kampung isteri saya. Hutan Ibu. Tahu? Hutan Ibu. Ada orang miskin tak kat Hutan Ibu? Titik Serong ada. Ini bukan Perlis semua eh? Okey, ada kat Malaysia ni ada tak orang yang gaji dia sebulan RM100,000? Ada tak? Ada kat Ulu Kelang dia. Ada tak orang yang gajinya 200, pendapatannya 200, 200 ke RM300 sebulan? Ada tak? Ada tak orang yang tak makan nasi setiap hari? Dia tak makan nasi setiap hari. Ada hari-hari dia tak nasi di Perlis. Ada? Tak ada? Okey. Kalau dekat England, saya ada anak saya sini. Dia lahir dekat England. Lahir-lahirnya dia dapat child benefit. £4.25. Masa tu kira RM6 lah. Seminggu dia dapat 5 kali, katalah £5, 5 kali 6, RM30. Sebulan dia dapat, masuk aircon nama dia, saya jaga. Dua orang anak saya lahir kat England. Dia dapat child benefit, dia dapat milk, air susu, susu sehat tu. Lepas tu dia dapat penuh-penuhan lawatan daripada hospital tentang kesihatan dia. Itu Margaret Thatcher punya time. 30 tahun dulu. Lepas tu saya kat Malaysia, saya nak buat sistem tu sebut. Saya kata masa di Selangor boleh tak kita buat database. Database, satu database kita tahu keluarga ini kekurangan 10 kg beras sebulan, 20 biji telur ayam sebulan, makanan asasnya. Dan benda tu akan sampai pada tarikh. Ataupun dia boleh pergi, dia dapat washer, dia pergi beli, dia pergi tukar washer tu dekat. Saya idamkan negara ini. Kan negara lain dah selesai masalah, tak ada masalah ni. Benda, dia ada safety net, ada safety net, garis kemiskinan. Tak ada kan ada orang jatuh dari paras tu. Saya belajar kat England, kahwin, ada anak dua. Dianggap sebagai berada di paras kemiskinan. So anak saya dapat bantuan, saya dapat bantuan. Saya bukan warga negara England. Nak beritahu, itu negara rahmat lah. Itu pun cakap lagi dalam Finland ni, anak dia nakal sikit je akan sampai satu report macam nak didik anak dia. Sebab negara tu macam negara Iceland, 30 tahun dulu berdepan dengan penyelewengan sosial anak-anak belasan tahun dah bergaul bebas, seks apa kan. Parents setuju, pakat satu negara buat, ahli parlimen dia buat undang-undang curfew. Perintah berkurung bagi anak-anak bawah 17 tahun selepas pukul 10 malam. Dikuatkuasakan dengan baik, teratur, dengan sopan, melahirkan generasi orang Kristian dan orang yang tak ada beragama di Iceland yang akhlak cukup hebat. Yang dia katakan happiness index number one in the world for the past 4 years. Dan di antara sifat kenapa dia suka, dia ada sifat tersebut, tuan-tuan terkejut tau. Dia ada beberapa parameters. Yang tertinggi adalah sifat merasakan kami berada di sebuah negara orang-orang yang pemurah. Orang pemurah. Baca surah itu. Surah Ra'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalika ladzi yad'u al-yatim. Al-Ma'un. Apa makna Al-Ma'un? Al-Ma'un tu banyak tafsir. Yang dia mengatakan peralatan, ada kata barang dapur. Orang yang kedekut pada jirannya nak bagi pinjam barang dapur, dikuji oleh Al-Quran, dikutuk oleh Al-Quran. Al-Ma'un.
Jadi saya baca ni kisah ni hebat betul. Allah punya seni mendidik rakyat, mendidik kita. Tetap rasa. Jadi bila kita tengok kan, kita boleh rasa macam mana kita tak pernah share tanggungjawab ke masyarakatan. Jadi bila benda tu dah jadi, dia ambil tahu, tak ada orang nak ambil hak orang kecuali nak bagi. Dia nak bagi. Saya pergi ke New Zealand seminggu, balik 5 hari selepas peristiwa penembakan tu, dan kisah saya ni dilaporkan dalam dalam berita di TV tentang anak saya. Dia belum terpilih untuk mati syahid ni, tapi saya nak ceritakan rakyat di sana ni, dia boleh ke tahap begitu. Hari Jumaat berikutnya itu boleh ramai orang perempuan pakai tudung. Hari Jumaatnya berikutnya boleh ramai datang melindungi orang Islam yang tengah nak sembahyang Jumaat. Oh, amazing. Kan dia cenderung tu. Dia cenderung untuk kebaikan. Dan benda tu boleh dididik kepada masyarakat bukan Islam dan apalagi kepada masyarakat Islam. Jadi saya nak kongsi di sini bahawa kalau wakil rakyat ni buat kerja bukan impuan harta. Buat keputusan betul-betul, kita akan lihat mau jadi ahli politik yang menghayati maqasid syariah. Bantulah negara, negeri, agensi, institusi, kementerian, rakyat, jabatan, unit, apa-apa kat mana kita ada kuasa, mana kita ada peranan tanggungjawab, seluruh lapisan masyarakat membuat keputusan yang betul. Betul keputusan di Dewan Negeri, betul keputusan kita di Dewan Rakyat, betul keputusan kita di kementerian, betul keputusan kita di semua peringkat ni, akan adil lah rakyat kita. Kita kan kalau nak bagi gaji allowance pada bos, mudah je. Saya tengok tendensi tu ada. Saya bantah. Saya adalah adun yang bantah kenaikan gaji allowance adun. Saya kata pada menteri besar, saya malu nak terima. Menteri besar kalau tak nak potong adun, tak nak kurangkan gaji adun, potong gaji saya betul. Masa tu Azmin jadi menteri besar. Tak apalah, Wabi kita kerja kuat. Saya rasa tak sanggup. Sebab orang komplain. Dia rasa RM11,000 banyak. Tapi nilai kerja kami tipu kan RM11,000 lah. Banyak lebih teruk dari itu. Tapi kita dengar bila rakyat kata RM11,000 gaji adun Selangor. Banyaknya. Sebab gaji dia mungkin RM200, RM300. Biarkan banding dengan kerja, dia tak terbuat lah kerja kita. Tak ada masa tutup cuti, tak ada. Nak sakit pun tak sempat sakit. Nak mati pun kadang tak sempat nak mati. Nah, itu istilah saya lah. Minta tolong tangguhkan mati. Saya sakit lutut ni. Jalan pakai kursi roda. Orang kata sebab banyak sangat turun padang. Okey. Kita nak nyatakan kat sini bahawa dengan itu mudahlah kerajaan melaksanakan keadilan. Bebaslah rakyat daripada dihimpit dengan kesempitan hidup. Wujudlah sudah syarat-syarat yang membolehkan lahirnya sebuah balatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ketirisan negara peringkat federal setiap tahun for the past 7-8 tahun yang dilaporkan dalam buku Ketua Audit Negara adalah antara 26, 28 ke 30 bilion ketirisan. Tak nak terus lagi. Okey. Kita nak recover pun. Betul tahap itu, tiga-tiga itu adalah tahap daruriah. Saya melihat ini dalam konteks contoh. Dia boleh mungkin tahap hajiah ini 2-3 tahap. Saya mencadangkan tahap hajiah ini adalah satu tahap, iaitu tahap 4 memenuhi kehendak rakyat. Suatu kehendak yang dikatakan want itu adalah memimpikan sesuatu yang dapat dimiliki serta-merta atau pada suatu masa yang hadapan, tidak seperti keperluan kehendak adalah suatu yang berbeza. Selepas mendidik rakyat berjiwai semangat zuhud, tidak mewah, hidup mewah melampau, tidak membazir, tak salah kita membantu rakyat memburu idaman dalam kehidupan. Okey, saya nak kata begini terang-terang kalau kita kerja, kita nak anak-anak kita kerja lepas 5 bulan dia ada saving untuk 2 bulan gaji menjadi saving. Itu tahap gaji dia.
Kalau kat KL, anak dia ada isteri, belum ada anak, isteri kerja, suami kerja, kalau 10,000 kan kalau dia graduate ada kan belum kan. Kat Brunei senangnya graduate jadi cikgu gaji 5,000, hari ni senang 6,000 Brunei. Kalau dah ada anak tu ditambah lagi. Jadi saya ada kawan-kawan Brunei yang kawan dengan Malaysia, lepas 2 tahun dia beli rumah kat Brunei. Dia cikgu kan, boleh tak Malaysia boleh buat tak? Tak, kita cakap makasih syariah ni, itu tujuan dia, membina ekonomi, melindungi ekonomi, membina rahmah. Okey, lepas tahun gaji dia tu dia boleh buat 5 bulan saving, 5 bulan gaji punya saving. Kita saving kita biasa ni, kita belanja ni, bayar rumah, beli kereta lah apa semua, ada baki tu simpan. The right saving adalah gaji 1,000, gaji 10,000, 2,000 simpan. Yang lain buat banyak-banyak lain. Oh, jadi itulah kalau kita tengok orang lain lebih faham makasih daripada kita. You pergi pada orang masyarakat bukan Islam kat Malaysia, pergi KL tu, banyak gedung-gedung supermarket yang hebat-hebat, fasiliti ada. Dia pergi apa? Pergi gym, pergi health center, butik, semua yang berkaitan dengan meningkatkan kualiti hidup, kualiti kehidupan dia, kesihatan dia, dia punya blood pressure, darah dia, dia healthy people. Pernah apa, Perdana Menteri Singapura baru tahun lepas buat pengisytiharan dia buat Malaysia, dia tak itu Malaysia tapi saya rasa di sini Malaysia, dia kata we are not healthy society, take high blood pressure and diabetes. Out of 10 Malaysian, Chinese in Singapore, there'll be 3 or 4 ada diabetes. Out of 10 Chinese, Indian in Singapore, there'll be 6 to 7 people yang ada diabetes. Melayu apa? Lebih lah kan? Melayu 7-8 orang daripada 10. Okey, penyakit diabetes. Kenapa kita berani? Kenapa diabetes? Ha, itu kitanya kelemahan kita sendiri. Ya. So kita nak lihat benda ni, benda praktikal, benda yang dilakukan orang bagi tazkirah, kuliah subuh tu biasa. Tapi kalau kita kata makasih syariah, oh benda ni besar. Ibn Ashur kata, makasih syariah adalah ilmu berkenaan dengan memahami niat Allah. Ha, dia pakai perkataan tu, niat Allah. Bunyi tak sedap. Niat Allah mensyariatkan syariah kepada kita. Saya tersebut hasrat Allah kan. Maksudnya apa objektif yang Allah set untuk kita capai dengan dia mensyariatkan undang-undang. So itu simple. Jadi saya memimpikan keadaan itu, dan kita akan buat sekat mana kita buat, boleh buat, dan kita akan hidupkan satu keadaan di mana kita ada dikatakan residual income dengan disposable income. Disposable income kita ni setiap tahun kita boleh pergi buat humanitarian work. Boleh kita melancong ke, pergi umrah ke, pergi humanitarian work. Dan kalau dah sekali pergi umrah, tahun depan tak pergi umrah lah. Bukan fatwa. Provokasi. Buat humanitarian work, pergi ke Syria, pergi bantu Islamic Relief, bantu badan-badan kebajikan, bantu bagi beras, makanan kalau negara ataupun kat negara kita. Pakat dengan ADUN, dengan ahli parlimen, gerakkan, cari senarai orang miskin, orang sakit, diabetes, buat bantuan. And you know, kita sebut dia buat nanti kita marah. This Christian group kecil eh, dia sampai tahan-tahan nak tolong orang Melayu, tapi dia takut orang Melayu yang miskin. Dia coach, saya dah bincangkan dia, dia tengok India miskin-miskin ni, dia bagi bekalan makanan yang cukup untuk satu keluarga sebulan, visit coaching 2 bulan, 3 bulan dia coaching, dia review. Kalau okey, ada yang wajib bekerja, suami dah kurang minum toddy ke, kurang buat jenayah ke, duduk rumah elok kan, dia rasa kurang, ada yang bekerja dia kurang kan. Dan after 6 bulan, kalau tak perlu bantu, dia bantu, tak bantu. Dan kebanyakan programnya berjaya dalam masa 1 tahun.
Masyarakat India yang bermasalah, tak cukup makan, tak cukup betul kerana suami bekerja tak betul, selesai masalah tu masa setahun, paling lama setahun setengah. 6 bulan. Tapi dia bagi bantuan. Dia kata bantu orang Melayu macam mana? Oh, tak berani. Ini Kristian dia. Nanti orang kata macam-macam. Nanti YB kena teruk. Buat kerja tu. Saya kat Ulu Kelang, saya pergi pada makcik, dua orang dah meninggal lah. Adik-beradik, dua-dua umur 70 lebih. Dia tinggalkan anak, cucu tinggalkan dia kat flat. Kami urus makan. Urus bagi makan. Lepas tu, dia dah okey sikit tu, dia boleh kerja masak. Dia, kita sediakan dapur, pekalkan dapur. Dia masak bagi beras, bagi telur. Ketahui tu mana, if you are going to do rahmah, contoh rahmah macam ni Rasulullah dah tunjuk. Memberi, menjaga seorang jiran Yahudi dia, perempuan yang tua, sakit, tak ada orang jaga, dia suapkan bubur, nasi, makanan ke dalam mulut dia. Orang ni tak suka dia, kutuk dia, kecam dia, dalam keadaan dia buta. Lepas tu satu hari Rasulullah wafat, peristiwa itu ditinjau oleh, diintip oleh Abu Bakar, dia pun tahu. Rasulullah wafat, dia ingat ni, setelah wafat orang ni tak ada orang jaga, dia pun menjaga. Dia pergi, dia tu, senduk, dia suap makanan ke mulut orang tu. Orang tu perasan, lain ni, kasar sikit tu. Siapa ni? Nampak Rasulullah punya seni tu. Jadi kalau kita nak kata kecil-kecil tu, sekecil-kecil tu kita boleh buat, maka kita mesti ada niat dalam income kita ni nak spend fisabilillah. Jadi maknanya kalau you punya gaji 100,000 setahun, you should set aside 10,000 untuk derma, untuk kebajikan. Boleh jadi kita masyarakat ramah. Ini maqasid syariah, tahap tahsiniah yang membawa sifat rahmah. Sifat rahmah paling tinggi adalah kemampuan untuk membawa kegembiraan. You bring happiness, bawa beras, bawa makanan kepada susah. Setiap insan dan ahli politik hendaklah berterusan melonjakkan sifat rahmah terhadap ibu bapa, mertua, isteri, suami, anak-anak serta seluruh keluarga. Sesungguhnya tingkatkanlah rahmah mesra dan menjantuni rakyat dengan rahmah. Rahmah mesra dan santuni rakyat dengan rahmah. Jangan layan rakyat dengan sikap marah-marah. Ramah-ramahlah dengan mereka. Luaskan senyum, maniskan senyuman. Luaskan salam, maniskan senyuman. Berkata yang baik saja dan jangan berjanji. Kalau berjanji, janji nak kerja kuat. Nah, itulah kerja wakil rakyat ataupun kerja ahli politik yang ingin menjadikan medan politik itu sebagai medan perjuangan. Dan saya harap apa yang saya tunjukkan ini, ingat, tak nak jadi problem, try to solve problem, try to solve the need, try to fulfill their wants, try to make them happy. Susah tak? Ya? Susah. Tak usah, ya? So kita boleh implement. Terima kasih syariah. Belajar banyak-banyak ni, kita tujuan implement. Okey, sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni? Alhamdulillah, tamat bentangan daripada